Siap ngaganggu itu ai. Keluarkan pasukan siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rani Marlina dan tim Gasruk. Pada kesempatan kali ini saya dan tim akan menelusuri sebuah curug, di mana curug ini konon menurut warga sekitar ada sosok gerombolan Sayidi. Selain itu ada juga sosok yang sering mengganggu warga sekitar seperti memancing, dan konon masyarakat di sini tidak diperbolehkan untuk menangkap ikan karena sosok ikan tersebut adalah siluman, dan siluman itu yang dikenal menurut warga sekitar adalah yang bernama Si Rawing dan Si Layung. Dan mungkin kita akan terus menelusuri apakah benar tentang mitos-mitos dari kalangan masyarakat sekitar sini adanya sosok-sosok yang mengganggu dan banyak sekali kejanggalan di tempat ini. Tempat angker ini tepat berada di Kampung Babakan Serut 1, Desa Cibiuk Kidul, Kabupaten Garut. Jadi untuk sahabat Gasruk, tetap ikuti kami penelusuran kali ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gasruk. Sahabat Gasruk, seperti biasa saya ditemani kakak saya Teh Herlin, di mana kakak saya ini akan menerawangi tentang asal-usul curug ini. Dan konon curug ini dahulunya tempat pembuangan mayat, ya. Benar enggak? Ya, dahulunya tempat pembuangan mayat DITII, pembuangan mayat terakhir, ya, dengan dihanyutkan ke sungai. Kebetulan memang kondisi sungai di sini itu airnya itu sangat deras. Jadi ketika mayat dibuang itu langsung hanyut. Menurut penglihatan Terin, benar enggak di sini kan menurut warga sekitar ada sosok yang usil gitu, yang bernama tadi kalau enggak salah Si Rawing sama Si Layung atau apa? Benar enggak? Memang kalau di sini saya lihat itu yang lebih dominan itu adalah seperti ular, ya. Ya, kalau untuk Si Rawing itu memang ada
Kalau si Layung saya belum melihat ya dari mata batin saya. Kalau si Rawing memang ada, dan di sini pun lebih dominan itu adalah ular. Dan kalau untuk makhluk yang dominan memang makhluk yang gentayangan, mungkin semasa zaman dulu ya, namanya juga kalau misalnya di Curug, namanya juga Curug, pastilah tempat banyak makhluk sosok, ya, makhluk jin yang diam di sana. Nah, dari penglihatan Teh Herlin, sosok si Rawing itu sosoknya bagaimana? Kalau untuk si Rawing itu seperti siluman ikan ya. Mungkin dia yang kalau kata Sundanya itu yang anu ngegegeh lauk gitu. Jadi ngajaga kondisi. Kalau untuk si Layung? Saya belum melihat kalau untuk si Layung. Mungkin kita akan mengungkap misteri di balik keindahan Curug ini ya Teh Herlin. Dan banyak sekali kejanggalan pada warga sekitar di sini. Kita akan langsung saja terus menelusuri Curug ini. Tetap saksikan video kami sampai selesai. Jangan kemana-mana, tetap di Gasru. Ingin lah, sudah udur kenaun dah, jadul sin kudongeng, bus mana sanet, pulau sana ni kalau pun lah, aja ngantuk kantor saya, ni kalau pun di macin, pun satu tak juga, berat mana mana, nak bila apa, sebut cakap, jentas pancing naik, itu buka air menyambut kuah, mana, pulau pagar ada, terang-terang. Mohon kira kene gitu. Mohon itu ya keputaran boleh. Tadi dia temenang mawa lauk. Bener. Lauk ku malawai nu temenangna atau aya anu dibaikeun mawa lauk. Ulah. Kabeh jalma aeh. Ari ieu saha si Rawing teh? Bener Rawing. Aya Rawing di dieu nu ngajagaan atau emang rajana? Tapi bae teu lamun warga di dieu misalkeun meunang lauk anu leutik bae teu dipasak bae lamun nu gede ulah kitu. Kalau yang besar enggak boleh, yang besar boleh enggak? Yang enggak boleh yang gimana? Yang enggak boleh ikan yang gimana? Yang gemuk? Oh, enggak boleh ambil ikan di sini. Enggak boleh. Cok atuh bilang. Sok. Aya naon?
tujuan masuk ke sini mau apa? Gak boleh. Ngambil ikan gak boleh. Boleh enggak ngambil ikan? Oke sahabat-sahabat Gasruk, ternyata benar ya, di sini tidak boleh sembarangan mengambil ikan. Jika ada ikan yang agak terlihat ganjal, lebih baik jangan diambil. Lebih baik dikembalikan ke tempatnya. Dan di sini ketika Kang Iman lagi menggambar, ini kan gambarnya belum selesai tapi sudah dirasuki oleh sosok ini. Dan dia memberikan informasi bahwa memang di sini itu ada larangan mengambil sembarangan ikan. Tapi bukan berartian semua ikan tidak boleh, ada yang boleh. Mungkin sebagian yang terlihat agak ganjal jangan diambil. Dari penglihatan Teh Helin, selain sosok ikan ini, ada sosok lain gak boleh ditunjukkan? Ya, dari tadi ketika Kang Iman menggambar pun, saya melihat di situ ya lebih dominan itu yang di sini itu maju terus ke sini itu yang hitam seperti genderuwo, dan yang menunjukkan dari tadi itu di sini itu kayak ada ular ya, sosok ular. Itu naon bro? Sosok ular. Dan di sini pun ada cuman yang di sini tadi saya lihat seperti bergerombol ya. Hitam pada kecil. Kalau yang di sini. Mungkin enggak sosok yang di sini itu sosok yang mayat-mayat yang terakhir dibuang dari sungai. Ada enggak korban dari pembuangan itu? Kalau untuk yang mayat terakhir pembuangan di TI, saya belum melihat ya ada sosok yang gentayangan di sini. Cuman yang saya lihat untuk waktu ini itu hanya bangsa dedemit di sini. Ada ke dedemit itu yang mencoba untuk merasuki salah satu tim kami selain Kang Iman tadi. Ya, yang tadi lebih dominan itu yang genderuwo ya. Mungkin yang ada yang disampaikan tidak dari sosok itu, atau hanya ingin narsis saja? Kalau untuk ada yang disampaikan atau tidaknya, saya kan belum tahu. Cuman yang saya lihat dia itu mendekat saja gitu. Kalau untuk dia ada yang ingin disampaikan atau tidak, nanti kita mencoba mediasi saja. Oke Teh Helin, mungkin kita akan langsung melakukan mediasi ya supaya lebih lengkap dari sosok-sosok yang berada di sini. Iya. Assalamualaikum.
Cung. Dengan siapa ini? Dengan siapa ini? Bisa bicara? Ini yang di mana? Ini yang di mana? Hai, Nu Didi. Naraon mana ini? Ngeganggu kan weh aing. Hayang terang hukum. Nyaon-naon? Iya, makhluk anu aya di dieu. Leres teu kitu. Aya Sayidi teh di dieu teh aya makhluk anu ngaranna Sayidi. Heeh, bener. Saha eta teh? Eta teh salah sahijina anu cicinggi dieu tempat. Gawena naon? Gawena mah babaturan lain. Lain. Naon tugasna? Lain babaturan. Lain. Anu di mana Sayidi teh? Di situ. Heeh. Di situ. Didinya loba manehna loba barudak na loba loba ah bisa dipanggil teu bisa aha lain lobogana lain lobogana heeh ai didinya nu sok usil lain sok meledog nu useup ah nu sok meledog nu useup aing ngabaledogan ngaganggu manehna mau ganggu aing gararaning rek musuh ai eta si Sayidina teh saha tuh Sayidi teh saha heeh nu boga didinya boga daun boga naon sok boga barudak loba loba prajurit prajurit naon eta teh ngajagaan naon. Woi. Didinya bu, cina ngajaga parabot ente. Ela, itu budak teh nuturkeun ye. Ya saha ye. Ya saha. Ya saha. Ya. Ya nu di mana ya? Ya nu di mana? Eh, ngomong mah. Naon? Ditanya ya nu di mana? Didinya nu bieu. Resep ieu aing ka budak ieu teh resep. Aing rek di bawah. Di bawah jang naon? Yang jadi pengikut aing dieu. Arek dijieunkeun naon? Pengikut aing. Digagihan teu jadi pengikut teh. Hmm. Digagihan teu bisa teh ngagajina. Naon gaji teh? Teu ngarti gajina ge teu ngawanianan hayang nyokot budak ieu. Aing resep ka budak ieu. Nya resep ka bae tong dibawa. Naek. Ka aing urang bawa. Tarek wae didurug. Yeuh, Islam lain. Budak ieu jeung aing. Oh. Dengan siapa ini? Yang di mana? Halo. Ini yang di mana? Hey.
siang ngagangguin tuh aing. Keluarkan pasukan siap abe. Keluarkan pasukan siap abe. Jeng aing jadi urusan aja jeng aing. Siang musik itu aing. Jadi ya. Itu ajakan tuh, karuhun itu ajakan. Sok, cenah. Aing boga masalah jeung itu. Sok ngarepuk cenah ngarepuk itu. Ajakan. Sok ajakan si Ismail. Hayu. Ang serang si itu. Aduh. Ya Allah. Dengan dia kan kan. Ya. Sok sok. Lipor datang. Tunggu. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Halo. Hai, saha. Kunaon? Dengan siapa ini? Yang dari mana? Dari mana? Bambu. Di Bambu. Oh. Ya istri. Desa Nyarios teh. Nah aku naon? Iya biar dia jauh dari di sorangan. Kalian bisa nggak? Sampurasun. Dengan siapa ini? Dengan siapa? Yang di mana? Bisa ngobrol deh, bisa ngomong deh. Bisa bicara. Ada sosok yang bisa bicara, enggak boleh dipanggil. Bisa tuh. Nah. Wanita. Sok. Satu aja nih. Sok bebeja ke dunungan, ngajak dulu dia ya. Sok bebeja ke dunungan. Nah, buru atuh. Sok ajak anu bisa ngobrol. Geran Sahidi. Sok. Sahidi. Sahidi, sok buru. Buru daripada rek diduruk. Sok, geroan mah. Geroan Sahidi. Rek diduruk mah. Rek digeran, rek diduruk. Sok geroan atuh. Panggil atuh Rajana.
manggil raja nak. Awak kawani gitu raja teh. Nah, ya ditantang. Ya ditantang ya, mana raja nak? Raja mana awak kawani? Eh, bejakan ke raja awak kawani gitu. Nah, mana tuh dadai kanan? Jadi prajurit nak? Hari raja awak kawani mah? Eh? Woi, kabur wae. Mana raja nak? Erek diasupkan karena botol didinya. Erek tidur. Mana sakatu raja nak mana? Sudah cicingnya wae. Apa bejat raja nak mana? Saidi. Saidi. Saidi ya. Prajurit rek diduruk ya. Mana? Saidi. Ya prajurit rek diduruk ya, rek ditewak. Lamun diduruk bakal datang raja. Aduh duruk we nya. Ah, kok bisa. Oke sahabat Gasru, sampai di sini penelusuran kami hari ini tentang asal usul curug dan penunggu curug ini. Jadi dikarenakan ini waktunya sudah larut malam, kita tidak bisa untuk meneruskan penelusuran. Jadi mungkin lebih jelas ya bahwa di sini curugnya yaitu ternyata banyak sekali sosok-sosok penunggu yang berada di sini dari jenis ular, monyet, dan segala macam, serta ini dahulunya adalah pembuangan mayat. Oke sahabat Gasruk, saksikan video kami di penelusuran sejarah dan misteri selanjutnya, tetap di Gasruk. Muping di warna raja di Pak Yung. Mohon warna. Terus pati tilasan perusahaan itu. Pati tilasan? Pati tilasan. Yang wali, sapalikna ayah. Yang celetok, suruh teh yang baru tunggal, yang tidak ada sarapan, mungkin dicatat kirinya. Oh mohon mohon. Malih Ustaz Iwan tak kenalan. Mohon mohon. Ustaz Iwan ngobrol teh sama Iwan Naranya. Di bawah mah asli orang dia kegaduhan di tempat keterangan naon keanehan-keanehan kadang-kadang ayah malih kapungkur mah menuju tahun 60-an 62 ramai lungsur DI tak apa pun pembuangan. Oh dia itu pembuangan. Pembuangan mayat-mayat teh. Pembuangan di dinya. Tak ukur mah. Mari satu acara pembuangan pada dia dapat itu aku abang cai mah. Keras teh. Kaseretnya mayat. Kaseret balik. Namun menuju zaman ini kampung mayat buha di handap teh buha tilas yang rumput DI gitu. Mung ayeuna teh aya. Wah, urug, terasnya urug gitu. Oh, batas katutup. Namun hari anu aneh pisan mah bapak gak cara menangkap upama gitu mah. Kan tuh sarung anak supaya enggak kan tuh ieu bade di dama tempat wisata mung kabujeng ku Covid. Oh, mau gitu teu lanjut gitu. Mari ngawarung bali dinya teh bon anak teh. Iya, laras. Kurang merasa, kurang sakit gitu. Pang-pang kerna tuang teh. Dongkap ka dieu teh, geus dongkap puluh tiang. Yo, terus tadi jeung tuang teh tentunya. Aya nu gentra, aya pertos anu hoyong diajak tuang gitu. Mari terang nangis sagala gitu. Saur pun incu teh. Wah, cen ka kuping teh nya. Ditinggali deh teh satu keluarga unggul. Nu gentra ngulung. Cuma cari ngulung. Gaya sa. Hai, refleks abis ah tuang cerita ruang gitu, saya sambil diajak gitu ya. Tuh kantor saya. Ayah jadi nama banyak. Tuh ayah, kantor sih. Tapi pun anak mana? Ini tuh anak kasih bobo bener. Kantor sering gitu. Menakan. Menakan. Masa menakan tau tuh pak? Kan boleh buat gitu. Terus ditinggali. Malaysia kali mah.
kebohongan begitu yang mau lebat lumpas enuman ay ditinggal itu teh eh tambah begikan ujang lumpas tapi jadi akhir nama sama lauk rawi ayah pan enu keng lauk mohon nya bapak kene nu lepat mah sebapak teh kieu adek teh aya si rawing dia teh aya si rayung maksudna sangkan dipasikeun kada dipun anak merebak nu tadi aya cai teh. Satosna duka dua tilu sasih mah duka sataun aya nu aramang duaan tadi opatan anu kawitna sok ari calan dirinya nuju da sapros pasar we jeung nya urang pasar aramekeun ngobrol di dieu teh kali nya rios baca seur nu ibak sareng urang kali dicurug ya jadi gitu udah cair lagi kotor jadi gitu naran ayo sama masalah senda indigo cerita mah oh duh kamu gitu mau hundu pina bapak udah mau lotot terkatingal